Oke guys, jadi di video kali ini gue bakal main Minecraft. Tapi yes, ini kelihatan normal kan guys? Sebenarnya enggak. Kalian bisa iya, gue mungkin Minecraft gue, ya kalian lihat tuh dia. Itu apaan bos? Lihat tuh, what the heck? Gege. Ya, dunia Minecraft ini udah ke-curse cuy. Dunia Minecraft ini udah terkutuk guys. Ini Minecraft ini udah gak ada akhlaknya guys. Udah gak masuk akal guys. Ya tuh, itu dunia udah gak masuk akal ya tuh. Oh my god guys, itu kenapa guys? Airnya guys di kanan. Oh my god, aduh sini. Guys, di sini gue bakal main Minecraft. Ya, gue udah install sesuatu di mana dunianya bakal kayak gini. Dan mungkin menurut kalian kayak ketuk kalian tuh di satu. Mungkin kalian pikir, ah apa ya cuma gini doang? Apa sih serunya? Ya, tunggu guys, tunggu aja. Karena gue bakal main map dropper dengan ya Minecraft yang udah gue setting menjadi seperti ini. Jadi guys, waktunya kita siap, waktunya kita beraksi. Jadi sebelum video ini mulai, gue pengen kalian buat like dulu video ini dan juga jangan lupa tuh subscribe guys. Ayo kita nyentuh 15.000 like. Kalau nggak nyentuh 15.000 like, ini bakal terjadi kepada kalian. Jadi make sure buat like, subscribe, comment, and yeah guys. Jadi kita saja mulai nih, gue nggak usah baca karena gue udah baca, gue udah settingin semua. So let's go to the go. Kita main map dropper guys. Dimana droppernya? Oh my god. Oke, tadi nge-glitch guys. Sebentar, oke, guys, kita udah di level 1. Sekarang tadi nge-glitch. Makanya gue game mode kreatif, game mode adventure. Gak tau ini mapnya halu guys. Read me, once the button push you will be teleported. Oke, katanya ini ke teleport gini apa sih? Level 1 rainbow. Oh ini harus pencet lagi nih. Yaudah kita pencet dulu. 5, oke, okay. Oh 5, 4, 3, 2, 1. Oke, guys, kita coba. Oh my god. Guys, gimana cara gue main dropper kayak gitu? Kambing. Bentar. Guys, lihat ini guys. What the? Guys, gue gak guys, oh my god, gak bisa guys. Parah, entar gue mau game kreatif dulu. Gue pengen lihat dulu itu mapnya gimana, sumpah. Gimana? Ini gue tadi mau kira gue mau challenge pakai ginian. Gimana cara gue? Ini apaan, bos? Oh my god, kayak gak pusing apa? Gue sih pusing banget. Ya Tuhan, oh my god, please. Mata gue. Wadidaw. Guys, kalian bayangin kalian lagi ngelihat suatu kayak gini di Minecraft, apa kalian gak bakal pusing? Apa kalian gak bakal pusing kalau kalian lihat gini? Karena gue bakal pusing sih. Gue bakal beneran pusing kalau gue lihat beginian. Gue mau coba sekarang, gue drop dari paling atas sini. Gue bakal pakai kreatif guys. Gue mau coba dong. Nyapan dah. Nih, kita coba drop ya guys. Kita coba drop ya. 1, 2, 3. Boom. Wow. Oh my god. Oh, itu pusingin banget guys. Itu pusingin parah guys. Kalau kalian nonton ini dan kalian gak pusing, kalian gila sih guys. Hebat kalian. Karena gue pusing guys lihat ginian asli. Sebenarnya gue juga ada satu lagi yang gue setting dan gue bisa tambahin. Gue mau coba satu lagi. Oh my god, sumpah guys, ini kalau dari atas kalian gak lihat nih betapa halunya ini dan dajalnya ini, sumpah. Oke, ini yang satu lagi guys. Kalian gak lihat ini literally geter-geter. Aduh, Minecraft tangan gue juga geter-geter guys. Ini juga pusing guys. Gue geter-geter guys. Kita geter-geter kayak orang gila guys. Itu geter-geter. Ini coba kalau gue loncat dari sini, geter-geternya gimana guys? Kita coba. Oh my god guys. Kayak jelly guys. Bayangkan geter-geter gitu Minecraftnya. Guys ini udah gak ngotak guys. Ini gue mau main dropper kayak gini gimana ya? Fails gue di kanan udah 3 tuh. Gue udah 3 kali gagal main dropper. Tapi ini mustahil guys main dropper kayak gini. Dan gak ada akhlak ya guys. Gue kayak gak bisa deh. Gue kayak lebih ngetes. Oh my god. Kalian gak liat ini betapa geter-geternya ini bos. Guys, asli ini bikin gue pusing. Ini beneran literally bikin gue pusing sumpah. Kita balik ke yang pertama ya guys. Saya kayak jelly-jelly itu bikin lebih pusing ternyata guys. Udah kita ke level 2. Isen guard. Previous level must be done to unlock the following. Oke, mepe. Sumpahnya tadi nether ini gak jelas guys. Sumpah asli. Goyang. Oke, guys, gue di level kedua sekarang. Isengard. Dan katanya once the button push, setelah tombol dipencet, gue punya 5 detik buat lari ke tengah-tengah room-nya. Berarti mungkin yang blok kuning ini. Oke, berarti kita langsung pencet, langsung lari ke sini. Oke, kita disuruh berdiri ke sini. Gue gak tau kenapa. Kita lihat aja. Find a way to reach the bottom of the level. Oke, gue tinggal ke bawah kan. Yaudah, gue disuruh ke bawah guys. Oh my god. Guys. Apa dah itu bos? Kagak jelas. What the heck guys? Bentar, render resistance-nya kita gedein deh. Kayaknya kurang gede. Oke, far. Mampus gak tuh ini apa? Nah gitu pohon-pohon. Ya tuh. Bentar. Mana tuh pohon-pohon? Oh my. Itu kan gak lihat. Oh.
Oke guys, enggak, gue udah pusing, gue udah cukup pusing liat ginian. Enggak mau gue liat gituan. Oke, it, coba kita kesini. Oke, kita turun. Oh my god, oke ada air guys. Kita bisa lewat. Push the blue block. Oh my god guys, kita bisa lewatin loh. Gua kaget loh, kita bisa lewatin. GG juga guys kita. Oke, kita ke level 3 deh, Neo deh. Sumpah guys, gua benar-benar gak nyangka loh kita bisa lewatin itu loh. Kalian coba sendiri dah kalau kalian pakai ginian ya. Main dropper pakai gini tuh enggak ada otak ya guys, enggak ada akhlaknya gitu loh. Guys, itu kenapa bos? Anda bos, mohon maaf bos. Ini kenapa bos? Bookshelf-nya lengkung-lengkung gitu bos. Oh my god, kalian lihat tuh di depan sana. Oh my god. No, mata gua bakal hancur bos. Level 3 Neo. Oke. Kita coba guys. Guys, itu literally redstone-nya sampai nge-stuck loh guys. Bayangkan, redstone-nya sampai nggak jalan loh. Ini saking gua nggak tahu kenapa, kayaknya map-nya nge-lag deh guys. Yaudah guys, kita coba ke server Hive MC aja kali ya, karena Hive MC juga ada dropper. Ya, kita coba di sana aja bos. Oke, kita masuk ke server Hive MC. Bentar, gua penasaran. Gua masuk ke lobby Hive MC nih ya. Oh, oke. Oh my. Guys, ini kenapa dunianya? Bos, santai bos. Kita main gravity. Oke, kita udah masuk ke gravity. Ini adalah dropper. Dan ya, coba kita lihat ke bawah. Gimana coba ke... Tuh air aja bahkan gerak-gerak loh guys. Ke kiri, ke kanan. Gua gimana mau ngedrop? Oke, ngapa guys, ngapa. Pro player, nggak ada namanya alasan. Kita main dropper tuh sepantasnya seperti orang main dropper. Gak apa-apa kita ada ginian. Apakah kita bisa menang? Tidak, bukan menang deh. Apakah kita bisa lewatin itu dulu? Oke guys. Itu ada air di sana. Kita loncat. Aduh gagal, udah gagal lagi. Guys. What the heck? Oke. Masuk. Aduh, sumpah guys. Masuk. Set. Bergelombang kambing. Itu kena kuning-kuningnya. Guys, ini gua level 1 aja belum lewat loh. Guys. Bayangkan guys. Woi. Oke. A player has finished dong. Ada orang udah selesai 5 level, gua masih di level 1, bodoh. Kita ke level 2. Kambing ini apalagi level 2. Apa ada guys? Oke, gua lihat airnya. Airnya di sini, airnya zoom. Apa sih? Woi. Kalian lihat dia tuh. Mampus gak tuh kalian yang main. Oke. Aduh, nyaris banget guys. Nih kok kalian bilang kayak bang cupu bang dropper bang. Nanti gua main, gue coba sekali nanti di akhir video ini tanpa pakai ginian. Langsung skill cupu gue kelihatan. skill cupu kelihatan gak tuh? What the heck? Gimana coba main dropper kayak gini? Aduh. Itu airnya gerak, woi. Ini gak bakal bisa guys main kayak gini. Gimana coba main dropper kayak itu? Kalian gak lihat tuh ini gerak-gerak kayak orang gak jelas tuh. Aduh, sumpah guys. Celestial pasti bisa. Let's go. Stage 3. Wadidaw. Ini apaan? Itu apaan kambing? Sumpah guys, gue pusing. Bergelombang. Dunianya bergelombang anjay. Game over guys. What the heck? Ini tuh, bahkan aja gue gak bisa. Sumpah guys, ini gak ada akhlaknya. Bikin kepala gue mau meledak doang kerjaannya, bos. Kita coba sekali lagi, bos. Main parkour masih lebih. Gak deh, sama aja susah juga. Oke. Elestial pasti bisa, oke? Gue pasti bisa. Kambing ini apaan, bodoh? Oke, gapapa. Elestial pasti bisa. Itu bloknya gerak-gerak kayak orang. Oh my god. Oke. Kesini. Gue juga udah pasrah guys. Lihat ya, ini apaan guys? Ini gue mau dropper gitu. Gimana sumpah? Woi. Lucu anda ya. Oh gak bisa dong. Oke. Elestial pro dropper. Elestial pro dropper. Sumpah guys, gue gak ngerti lagi. A player has finished. Satu orang udah selesai 5 level. Gue aja belum selesai level 1, bodoh. Oh. Sumpah itu di ujung. Itu. Guys, ini gak ada akhlaknya guys.
Bisa guys. Let's go. Oke, level 2 apa nih? Level 2 kambing ini apaan, bodoh? Guys, itu apaan? Gue yang atas aja enggak bisa. Oh my god. Oh, ada slime di tengah sana. Oke, ada slime. Jadi kita loncat ke sini. Ke slime-nya. Nice. Oh my god. Oke, ke sini. Toing. Ya, enggak nyampe dong. Gue tadi by the way kalah. Tadi recordannya tiba-tiba ke-cut. Gue enggak tahu kenapa gue enggak bisa kasih kalau gue kalah, tapi gue pasti kalah. Enggak kok, gue menang, guys. Gue menang. Oh my, kalian lihat dunia gue ini yang sangat-sangat. Oke nih, gue kasih lihat tanpa pakai ginian. Kalau gue tuh pro dropper, oke guys. Oke, gue udah balik ke normal. Nih udah normal guys. Sumpah tadi kagak jelas niatnya guys. Kalau gue main normal, pasti gue bakal anjay gurinjay, oke? Oke. Niatnya guys. Ini tanpa menggunakan settingan sampah tadi itu yang kagak jelas. Ini hard lagi dapetnya. Oke nih, kesini. Terus ke sini, let's go, bos. Sini, let's go. Level 2 selesai. A player has finished lagi. Emang gue dari awalnya udah cupu, guys. Oke, ada air di sana, ada. Itu air bukan sih? Oke, ini air. Let's go, itu air. Tuh, guys, santai aja, guys. Selama kalau misalnya apa? Gua ngapa? Kenapa gua langsung jatuh dong? What the heck? Oke, nggak apa-apa. Langsung jatuh pun juga nggak apa-apa, guys. Oke, tuh ini kalau gua nggak pakai yang gitu-gituan tadi ya, langsung anjay gurinjay, guys. Nih, lihat ya. Set. Abow, ayah, langsung selesai gitu levelnya langsung. Nah ini kenapa beda ada skin Odo dah? Skin Odo bukan sih? Bukan ya? Darkman namanya, bos. Dan itulah cara Anda memenangkan dropper gitu loh. Tadi kalau gue pakai gitu tuh kagak jelas. Waktunya cobain parkour pakai ginian, tapi kayak kalau parkour masih ya tuh, parkour masih gampang guys. Parkour tuh masih gampang. Karena tuh yang gue pelajarin dari yang settingan ini, kalau blok-blok yang deket gue tuh aman-aman aja. Jadi kalau misalnya kayak gue parkour kayak ini aman tuh, lihat tuh blok deket-deket gue. Cuma blok yang di yang di ujung-ujung, lucu kali ya guys. Gue hanya bisa tertawa melihat ini semua guys. Lihat tuh, oh my god, tatar. Kayaknya kalau parkour tuh lebih challenging kalau gue pakai yang satu lagi. Bentar, sabar. Nah pakai ini guys, main parkour pakai ini guys. Oke, let's go guys. What the heck? Geter-geter guys. Oh my god, ini lebih susah. Ini guys, baru definisi dari Minecraft yang membingungkan. Gua enggak tahu guys, gua bakal taruh di judul ini apa guys. Sumpah ini kalau gua bisa pakai ini buat ngeprank yang orang apa? Ngeprank teman-teman gua GG sih. 20.000 likes, gua bakal ngeprank temen gua pakai ginian. Ayo guys, oke? Okay? Gua bakal ngeprank temen gua kalau nanti main gini guys. Shadernya nanti paling gue edit-edit. Terus nanti palingan gue settingannya nanti gue edit-edit. Terus nanti kayak gue bilang, oh ini kayak tambahan settingan. Sebenarnya ini bakal bikin Minecraft ini mereka jadi seperti ini cuy. Ini Minecraft yang sudah amat-amat tidak sangat gak ada akhlaknya intinya. Udah guys, bye. Pusing gue asli beneran. What the heck.